selalu memforsir tenaga pasca sembuh dari kanker serviks menjadi penyebab Jupe tumbang lagi. Di tengah kelelahannya memburu rupiah, porsi makannya pun kurang banyak sehingga menyebabkan ia tumbang lagi. Capean, kurang makan. Karena ya itulah, aku kalau udah kerja kan nggak mikir makan. Nah, jadinya tumbang. Berapa hari ini Mak dirawat? Tiga hari. Dokter suruhnya 10 hari, tapi aku mau di rumah. Karena psikologinya lebih beban buat aku untuk di rumah sakit, berpikir nanti akunya sakit gitu. Tapi aku pikir di rumah juga cukup. Kecapean, iya kecapean. Kondisi aku kan memang pasca sembuh dari belum ya, kalau orang kena kanker, karena selalu menjadi pasien kanker ya. Nah, itu aku belum 100% untuk ngembaliin badan aku gitu. Jadi pas ketika aku mulai pemulihan, mulai kerja, akhirnya hang badannya. Jadi memaksakan diri? Iya, belum ya, biasa ngepus, tumbang aja jatuh, tiba-tiba aku plung jatuh langsung dibawa ke sini. Yang aku rasain ya kayak hang aja. Hang, lemes. Ya lemes sekarang, lemes. Harus makan. Intinya harus makan.